Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan menginap di hotel baru di daerah Jakarta Barat. Nginap bareng yuk. Karena agak tricky buat yang belum biasa, kami tunjukin dari sini ya arah masuknya. Iya, bukan belok situ, karena kalau pakai Google Maps pasti akan disuruhnya belok ke situ. Tapi bukan itu jalannya. Patokannya itu belok kiri setelah Marketing Gallery apartemen Puri Mansion ini. Nah, terus sambil kiri lagi masuk jembatan. Jembatan ini tuh khusus untuk tamu hotel agar tidak mengganggu penghuni apartemen karena apartemen dan hotel ini sharing gedung dan fasilitasnya. Mengikuti protokol kesehatan yang udah ditetapin sama pemerintah. Jadi begitu lu datang, lu harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus ngukur suhu tubuh. Habis itu ngisi form pernyataan sehat pakai QR code yang ada di bawah alat pengukur suhu tubuh itu. Staff front office itu ramah dan sangat membantu. Proses check-in-nya juga mulus dan cepat. Yang aneh, lo tuh harus deposit 500.000, sementara kamar lo umpamanya 400.000 doang. Bisa debit atau open bill pakai kartu kredit, tapi kalau umpamanya nggak kepake, uangnya bakal baliknya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Iya, proses check-in-nya sudah selesai. Sekarang kita lihat lobby-nya yuk. Lobby-nya nggak terlalu luas, tapi dari sini aja udah kelihatan bakal kayak gimana mewahnya nih hotel. Dan katanya sih canggih, nanti kita cek sama-sama ya. Untuk menuju lift, kita harus melewati koridor kaca ini dulu. Menurut kami ini ikonik banget sih, dan bisa banget buat jadiin spot selfie. Berdiri di atas bangunan 39 lantai, Haris Suites yang baru mendapatkan penghargaan Best Hotel Interior Design dari Indonesia Property Awards ini memiliki 192 kamar dan dibagi menjadi 3 tipe kamar, Haris Room, One Bedroom Suite, Two Bedroom Suites, Smoking dan Non-Smoking tentunya. Saat ini harganya dimulai dari 400.000, pilih sesuai kebutuhan kamu ya. Menurut informasi yang kami dapat, ruangan ini nantinya akan menjadi lounge. Konsepnya seperti apa kami belum tahu, tapi yang pasti banyak furniture dan aksen menarik di sini. Ini ruang tunggu liftnya, estetik banget ya. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 15, tempat di mana kita akan menginap malam ini. Akhirnya sampai juga. Masuk yuk. Hanya di tipe kamar ini yang memiliki bathtub, dan bathtubnya berukuran besar. Dilengkapi dengan rain and hand showers, bath gel, shampoo, dan soap bar.
Di lemari yang ukurannya besar ini ada hanger, safety box, laundry bag, dan slippers. Slippers yang lucu ini boleh kamu bawa pulang. Di wash basin ini ada your essential kitnya Haris, seperti toothbrush and paste, comb, cotton bud, hair cap, dan hair dryer tentunya. Dan mereka menggunakan eco washer untuk toiletnya. Di pantrynya sendiri, kecuali laci-laci kosong itu, nggak banyak yang bisa kita temuin. Kecuali ada sink, electric kettle, coffee machine, dua botol air minum, kopi teh dan teman-temannya itu. Dan di bawah sini ada mini cool bar. Nggak ada isinya, isi bawah sendiri. Untuk kamar sendiri itu dia punya AC sendiri yang terpisah dari yang di ruang tamu. Terus ada UHD Smart TV, ada telepon tentunya, dan balcony yang nggak connect sama balcony yang ada di ruang tamu. Seluruh kamar di hotel ini memiliki balkoni, tapi untuk membuka pintu balkoni diperlukan izin dan surat pernyataan dari tamu yang menginap ya bun. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini adalah fasilitas yang bakal kamu dapetin kalau nginap di kamar ini. Terus canggihnya di mana bang? Cih, dia muncul lagi. Jadi gini, kayak AC remote ini ya, itu gampang banget pakainya. Kayak cuma lo geser-geser, terus lo klik-klik yang sesuai lo pengen. Nah buat TV-nya kan, selain didukung sama internet yang cepat banget itu, lo bisa internetan, Netflix, YouTube, apapun semua di situ bisa cari tahu tentang fasilitas hotel, lihat-lihat menu makanan dan minuman, semuanya ada di situ. Pokoknya sultan deh, asal jangan sebutan nama bocil aja. Ini sebenarnya diajarin sih cara pakai remote-nya, tapi kalau nggak ngerti juga ya udah telepon aja lah. Tadi habis lihat-lihat menu terus jadi lapar, ya udah pesan makan aja kali ya buat malam sekalian. Udah kenyang, saatnya kita tidur. Selamat pagi manusia-manusia kece, ini view pagi hari dari balkoni. Keren ya? Tapi apalah artinya view keren kalau perut lapar, jadi mendingan kita sarapan aja yuk. Berhubung lagi PSBB, Hari Suites membatasi pengunjung hanya 50% dari kapasitas restoran. Jadi sarapannya dibatasi 1 jam untuk tiap beberapa lantai. Jadi dijadwal menurut lantai tempat kamar kita gitu deh. Lengkapnya bisa kalian baca sendiri ya. Untungnya pas nginep tuh lagi sepi, jadi kita dibebasin gitu sarapannya mau berapa lama gitu. Untuk appetizer, dessert, dan pastry, kita self-service ya, atau buffet gitu. Sedangkan untuk main course dan salad, kita dilayani sama staff yang ada di station. Bukannya bermaksud mengecilkan kemampuan chefnya ya, tapi gue bingung, ini kok semuanya enak gitu? Ini gue lapar tapi gimana gitu kan? Terus gitu buat ukuran bintang 4, ini tuh lengkap banget. Dan servisnya juga keren banget. Keren sih mereka nih. Ambil secukupnya aja ya, jangan buang-buang makanan. Kayak gue gini gak bila cukup. Cukup buat seharian. Sekarang waktunya ngopi. Karena share fasilitas, jadwalnya jadi bagi-bagi. Nah ini jadwalnya. Boleh kalau mau di pause dulu. Karena keluar restoran langsung ke kolam renang, ya udah sekalian kita keliling-keliling aja di sini.
rebahan di sini sambil lihat ini. Sekalian juga mau ngingetin kamu, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat dan membantu, kamu bisa banget mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Kamu juga bisa follow Instagram kami di nginapbarengnya.id. Jika ada dari kalian yang ingin menambahkan informasi, bertanya, atau memberikan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah mendukung kami. Nah, ibu-ibu, tolong dibaca nih. Kelihatannya kolam anaknya aman, tapi tetap diawasin ya, Bun. Ini tuh dalamnya 1,2 meter, terus riak airnya tuh kayak gitu. Kebayang kencengnya gini, kayak apa, serem ya. Daripada masuk angin, mending kita lihat fasilitas lain aja yuk. Menurut kami hotel ini cukup lengkap, kamar nyaman dengan desain yang menarik, posisi strategis, dekat dengan Tol Jor, dekat dengan bandara, cuma 30 menit katanya. Harga yang relatif terjangkau, bisa untuk perjalanan bisnis ataupun liburan bersama keluarga, fasilitas yang memadai, sarapan cukup baik, dan staff-staffnya yang ramah. Untuk deposito sebesar itu, seharusnya pihak hotel memberitahukan tamu sebelumnya, karena mungkin aja mereka nggak bawa cash atau ya, karena memang ada uang aja. Lift yang tidak menggunakan access key juga jadi concern ya, apakah ini aman? Gitu. Mungkin karena jauh dari front office juga kali ya. Terus pada saat kami menginap, hanya satu lift yang beroperasi dan satunya sangat lamban hingga jadi antrian dan lumayan lama. Ditambah koridor yang gak pakai AC itu gerah banget sih. Udah, jangan lupa mempersiapkan cash untuk deposit sebelum berkunjung ke hotel ini. Pesan kamar one bedroom seatsnya hanya jika kamu lagi sama pasangan aja ya, karena kamu bisa lihat semua kegiatan kamar mandi di dalam kamar tidur kamu. Aneh gak tuh sama temen. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton hingga detik ini. Sehat selalu dan happy staycation. Nginap bareng yuk di Harris Suites Puri Mansion.